Video ini disponsori oleh Adeptai Store. Baru kena scam, bro. Wah, bakal ku balas kau scammer. Waduh, admin datang. Makanya top up di Adeptai Store biar gak kena scam. Terima kasih, admin. Nah, itulah re, makanya top up di Adeptai Store. Top up di sini udah pasti trusted, re. Bahkan Cak Dono Polo pun udah pernah top up di sini dan hasilnya sangat memuaskan. Mengkang tata mana? Emang top up game apa aja tuh, Bang? Ah, ada banyak, re. Mulai dari Agnek, Honkai Impact, HSR, Game Kikir, Punishing Grey Raven, Reverse, dan masih banyak game gacha lainnya. Bang, ada top up ini nggak? Bang, ada top up itu nggak? Tanya orang, re. Dilihat-lihat dulu, Mas Bro, price list-nya. Game kalian ada nggak? Nah, misalnya nggak ada, tanya dulu. BTW, di Adeptai Store juga sering mengadakan promo-promo, ya. Jadi, kalau kalian nunggu harga murah, silakan cek-cek terus, re. Untuk testimoni, silakan cek postingan testimoni ataupun di story, coy. Udah lengkap di situ. Oke, les. Barangkali kalian berminat ataupun nggak kuat bersyukur di game kikir, silakan top up di sini, coy. Oke lah, link udah ada di deskripsi di bawah dan juga di kolom komentar yang udah kupin, coy. Kalau nggak berminat, ya udah sih. Oke, rek, Wuthering Wave. Sudah berapa minggu semenjak Wuthering Wave rilis sih, dan ya kalian tahu lah, bansos gak karu-karuan nih, rek. Kebanyakan sih bansos kompensasi ya, karena banyak player yang komplain masalah bug, masalah gak lancar, masalah nge-lag gitu, dan langsung didengerin mereka dan juga langsung dibenerin juga. Okay. Cuman Kuro kemarin sempat blunder sih ya, yang itu loh, cok, nge-spill akun orang-orang Jepang yang udah ngisi form itu loh, cok. Iku orang-orang Jepang gak terima dan langsung digoreng di mana-mana. Haha, blundering wave. Halo, akun email doang ke-spill aja kok ngamuk-ngamuk, lebay amat. Ya, bukannya penyebuang Jepang, cuy, tapi dari info yang gua dapet tuh orang Jepang nek masalah email iki privasinya lebih tinggi daripada kita gitu, cuy. Beda sama sih, cuy, levelnya yang NIK udah kesebar pun ya cuma ngomong, "Ah, ini salah hacker." Ayo, ya udah, cuy, lanjut korupsi. Tapi setelah kejadian itu langsung dipecat karyawan yang nge-spill email tersebut, dan juga player Jepang iki didapetin 1 juta rupiah buat kompensasi, coy. Ya, karyawan Kuro gak gajian lagi, hore. Udahlah, jangan terlalu mengunggul-unggulkan buah, coy. Nanti dikatain penyepong buah. Berat sebelah komentarnya kalau sama Genshin. Yo, aku ya misalnya di Genshin ada yang bagus, yo, aku puji, rek. Kayak story ini, cutscene toh kemarin story ini gua ngantuk, ya gua bilang ngantuk tuh. Lagi-lagi, nah, semisal kalian suka ya orang yang nge-sales, youtuber yang nge-sales, kalau pantat kalian setipis fandom Sakura School Simulator, yo, jangan kesini, cik. Di sini ki reaksinya refleks, wak. Terus juga masalah tombol skip iki, banyak yang bilang ke gua juga, "Bang, iku ada skip story, ngapain dibaca semua?" Aduh, gua iki pengen ngerti apa yang terjadi di game iki, cok. Cuma ya kemarin gak expect kaya, ternyata buahnya banget bacot di bahasa ini, anjir. Nah, kan terbukti kan ya, mereka skip story kan, buat apa bahasa Indonesia? Ayo, misalnya ada skip story mereka bakal skip. Oke lah, konten kali ini aku bakal gacha Yinlin yo ya, sama Adeptai Store sama Jinsu. Ntar ngajak Vito juga, nggak tahu mereka bakal gacha atau enggak ya, tapi yang jelas gua sama Adeptai Store kali ini bakal adu nasib gitu. Jadi oke lah, kita tunggu mereka join Discord dulu. Tak tengok start jam aku tak. Enak wak, jadi wak aku maraton satu bot berkali-kali, cok, nggak dapet crit rate. Ya ada yang ngeluh iki masalah sistem ikune, karena katane gacha di dalam gacha gitu loh, cok. Farming eko belum tentu ngedrop, belum tentu dapat elemen, belum tentu dapat main state, belum tentu stop state, anjir. Tapi menurutku ya worth it aja sih, anjir, cok. Nggak pakai stamina atau nggak pakai resin tuh ya, cuma kita lah modal pegel lah. Nih orang ngapain facecam, anjir. Nih orang lucu. Orang diajak ngonten malah pergi ke pasar gitu, cok. Lu mau lihat punya gua gak? Nangis lu, anjir. Tengoklah tuh HP. Ini bawahnya HP Dev. Ini kalau VA-nya Vera gitu masuk, anjir, malah VA-nya hitam legam sopi ya. Wah. Ya gimana ya game sebelah, gimana ya, cok? Katanya story-nya bagus sih, anjir, baru-baru ini. Bagus. Ada Lumine juga, cok, ketemu sama saudaranya. Udah tamat ketemu saudaranya. Orang masih berteori Genshin itu mencari saudara, anjir. Genshin udah enggak, cok. Dari awal udah ketemu, cik. Tinggal sekarang Genshin perjalanan nih wirawiri seluruh dunia ini nyari misteri tentang Kairiya, cok. Gas kan? Jangan salah banner, tuan. Ada. Ya, iya. Ingat itu banner. Itu. Ah, terjadi.
tadi lagi kalau gua pang pegang ya, mending lu yang gak cewek. Lu tahu ada orang kalah red on anjing ya gua cu. Tangan lu fuck aja gua. Tuh tangannya. Iya cuy, cuy, dari tengah wak. Let's go. Ayo, masih apakah beda tangan, beda kekikiran gue ini? Aduh. Ini. Wah. Woi, 70. Lah 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 Let's go. Anti red off. Anti red off iki wah. Gua ranti. Kikir kapan ya? Ini lo kikir belajar dari ini ta lah. Oh, 60 anjir. Langsung dong orang. Ini lihat nih. Wah coba naik orang ya langsung amat. Siapa lagi kiki liar siapa? Giliran gua apa Jinso lagi? Kaca. Weh, aku enggak kaca anjir. Ini anjir lagi nabung buat ayang. Halo Karbit. Gas lah. Kita pasrahkan diri. Iki harapan pupus iki anjir. Nah iki main iki udah iki. Ini. Yinlin apa barongsa ini? Bawa. Please lagi satu kali please. Kayak Jian please. Kutukan Jian hadirlah. Kikir, kukatan game kikir biar merah. Yo, ya gua menangkan. Beneran. Ya. Ya. Bisa begitu. Keluar duluan, Cok. Apa bisa dapat dua, Pak? Barangkali ada dua lagi. Keluar duluan nih, Cok. Huh? Apanya yang keluar anjing? Ya, weh, benar minimal, Rek. Loot, loot. Wah, 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 wah. Sudah anjing. Yo! Let's go! Genshin mana bisa, Dok? Dok. Gue juga mau gacha. Oh, gacha kah? Iya, tapi gue gak ada ininya buat gachanya. Kira-kira top up di mana ya enaknya? Ini orangnya. Tuh, suaranya halus. Kita berharapnya suaranya Mif yang ingin menginjak-injak kita sebagai anjing gitu loh, Cok. Muka karakter di Genshin tidak seperti ini. Iya, Cok. Gue lihat di Facebook ada yang hina wajah Chloride kayak kodok. Ah, aku nasi dikit aksi. Ini dia. Kenapa tiap gue mau sisi intim, kenapa harus soli duluan gitu? Loh, ya. Gimana? Itu udah refleks batin nih, Cok. Saya, aku izin kompe dulu gitu. Milkshake, mending buat susu kocok misinya. Oh, susunya siapa? Susunya Jian. Eh, Jian enggak? Genshin yang menurutku untuk BGM Overworld yang kompos ini tuh kuro gamenya sendiri bukan fanboard. Bukan fanboard. Nah itu tapi untuk BGM bossnya asik-asik sih. Ih di sini. Eh itu Jitu lihat ini Jitu. Ada retak loh. On Castarel. Iki dapat ampas gak bisa dibuat ngupgrade ke eco lain. Nah iki masalahnya juga cuma bisa disintetis iki. Dan iki ku coba ya aku sintetis. Nih disintetis dapatnya bintang 4 cuy. Lawane ya. Yang disintetis bintang 5 malah downgrade anjing. Lu tahu sistem Tapera gak ya iki cuy. Udah mulai bawa Tapera. Gimana Bang Adin ter misalnya Tapera iku daftar gak? Katanya wajib. Kalau Tapera itu apa sih? Iku kayak tabungan perumahan rakyat katanya sih.
asuransi rumah. Gaji kita dipotong 3% untuk subsidi rumah. Meskipun kita udah punya rumah pun tetap harus bayar katanya untuk subsidiin orang-orang yang belum punya rumah. Tapi yo ya opo yo, tapi yo gimana rakyat mau percaya gitu loh, Cuk yo. Trust issue, Cuk. Terus udah trust issue duluan kita, Cuk. Yo niatnya mereka sih menggandeng gitu rakyat sama pemerintah kerjasama bareng masalah rumah gini. Cuman ya minimal kepercayaan lah, Cuk. Kepercayaan ditingkatkan lah. Lang kasus korupsi masih absen terus. Ngadain kebijakan-kebijakan penggalangan dana kayak gini, orang-orang pasti ngirane alah ladang korupsi. Kenapa ini pembahasannya kok jadi intens ya? Dari mana? Daripada ngantuk Ivan Eko anjir. Oh iya, yang masalah bocil-bocil itu loh, sama maknya itu. Oh, ala yang bocil EB drama sama maknya itu. Apa ya, orang kayak gitu tuh gak bersyukur banget anjir. Ayo, anaknya minta apa? Saya minta HP kan dia katanya. Laptop gaming. Laptop gaming. Cuk, lu kerja lah ini, ngaku rela jadi kasir, cuk, biar jadi YouTuber. Ya kayak gini biasanya buat ini mas, apa namanya? Ngebabu, cuk. Wah, anjing ngebabu, cuk. Eh, kerja. Hei, pribumi, kerja. Tinggal dia pilih, cuk. Anjir, panen kapasmu ya. Sama kemarin iku ada yang bilang cutscene CBT ku ada yang beda, Cuk. Oh, CBT 1. Sama orang-orang mainland iku katanya mereka enggak suka. Padahal epic kalau gua lihat iku, Cuk, lebih epic daripada yang baru. Ngapain diubah? Apa sih yang mereka standarnya gimana sih, Cuk? Story bagus menurut orang-orang mainland iku. Jadi awalnya mereka iki curiga gitu, Cuk, sama rover iku, Cuk. Dan sekarang tiba-tiba langsung bestie semua anjir. Dan iku bosnya di awal iku lebih opo ya, lebih badass gitu lah, Cuk. Makanya gua ngirane kemarin wah iki pasti disuruh kalah iki. Lihat bosnya kayak gini lah, disuruh kalah. Ternyata lah kok kerocok banget anjir. Itu Kalimantan ya, anjir. Mati lampu sampai Sumatera, mati lampu, Cok. Bukan Kalimantan, Sumatera anjir. Sehari atau dua hari lah soalnya. Sumatera insiden. Iya, kena ini, Cok. Evangelion kena EMP strike anjir. Kita rekap ini, Cok. Dapat apa aja ini anjir. Kayak misalnya gak dapet havoc damage bonus ini, Cok. Kebangetan nih, hari keberapa ini gue. Ini HP. Ini ada yang ngafok. Cushion damage bonus. Gak nyambung banget. Spectro damage bonus. Ayolah. Oke lah rek, segitu dulu videonya. Dapat apa? Dapat hikmah. Eko gua sampai kayak kebun binatang gitu. Gak ada stat yang gua mauin rek. Sini bro main ke Kalimantan. Kayak gini aja penampakannya. Jadi ya wes like. Semangat untuk player gua menggenosida mob satu map gitu. Oke lah, seperti biasa sebelum videonya selesai, boyo tombol like di bawah videoku selalu dipencet gitu coy ya. Karena satu like dari kalian membantu banget video dan channelku untuk dilirik algoritma YouTube coy. Jadi minta tolong ya. Oke lah, terima kasih. Matur suwun.